saudara hadirin hadirat yang dimuliakan. Majlis teruskan lagi dengan sesi dialog politik anak muda yang akan dikemudi oleh Puan Nurul Syuhada Syuib. Panel yang akan berada di atas pentas ini yang akan berdialog menjawab segala persoalan daripada anak-anak muda yang hadir pada hari ini adalah Tuan Guru Presiden Yang Berhormat Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Yang Berhormat Puan Haji Siti Zainal Ahmad Yusof, Ketua Dewan Muslimat PAS, Yang Berhormat Puan Haji Muntaz Maknawi, Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat merangkap penasihat Amira, dan Puan Farida Samad, Pengerusi Amrah Malaysia. Jemput semua panel untuk naik ke atas pentas bagi memulakan sesi dialog kita pada petang ini. Saya serahkan majlis kepada Puan Moderator, Puan Nurul Syuhada Syuib. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Dato' Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Semasa PAS, Yang berhormat Puan Haji Siti Zainal Muhammad Yusof, Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, Yang berhormat Puan Haji Muntaz binti Muhammad Nawi, Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, dan yang berbahagia Puan Farida Samad, Pengerusi Amirah Malaysia. Itulah barisan panel yang berada di atas pentas sekarang, yang di mana pada sesi ini kita akan bersama-sama menjayakan sesi dialog politik anak muda. Justru saya mohonlah boleh kita sama-sama beri perhatian, walaupun sambil makan-makan tu mungkin boleh kurangkan sikit bunyi tek-tek apa bunyi apa sudu garpu tu. Kita ni kena nak perintah Malaysia, jadi kena makan guna sudu garpu tu, kena bagi cara orang kerajaan lah, insyaAllah kan. Macam mana PTD-PTD diajar untuk makan sudu dengan garpu tanpa berbunyi. InsyaAllah kita pun boleh buat benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya rasa ini antara julung-julung kalinya kita adakan sesi dialog, dan pada kali ini terutamanya kita buka peluang kepada golongan wanita muda untuk mengajukan sebarang soalan kepada ahli panel yang ada dekat depan ini, terutamanya yang berhormatkan guru Datuk Seri Presiden kita yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi saya sebagai pemudah cara yang akan facilitate sesi dialog ini, dan saya akan beri peluang kepada anda semua untuk bertanyakan soalan. Mic ada di tengah dewan tersebut, dan ada juga portable mic
yang mungkin anda boleh angkat tangan dan anda boleh minta. Anda boleh pergi ke tempat tengah tu eh. Dan untuk sesi kali ini, kita bangun. Boleh pergi ke mikrofon dan nyatakan nama dan daripada mana, dan boleh terus ajukan soalan kepada mana-mana panel yang ada dekat atas pentas ni, insyaAllah. Sebab ini peluang yang saya rasa jarang-jarang untuk kita dapat. Jadi saya dengan Afwan Bismillah, saya mulakan sesi dialog ini dan saya persilakan sesiapa yang ingin membuka tirai sesi dialog ini dengan soalan pada petang ini. Kita silakan. Boleh terus ke mikrofon yang ada di tengah dewan tersebut. Dah ada orang bangun dipersilakan. Boleh perkenalkan nama dan juga daripada mana dan soalan ditujukan kepada siapa. JK Technical, tolong tengok mikrofon. Test 1, 2, 3, okay, test. Baik, Alhamdulillah. Okey, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Izzati binti Habib daripada Kedah. InsyaAllah saya nak tunjukkan soalan ni kepada YB, Tuan Guru, Haji Ali. InsyaAllah. Okey, melihat kepada arena politik masa kini, Malaysia boleh dikatakan dimonopoli oleh golongan lelaki. Namun ada yang tadi Ustaz Haji Adi cakap, golongan wanita semakin hari semakin ditonjolkan. Tapi bila mana melihat kepada program yang PAS terutamanya yang baru berlalu, Mutakor dan Ijtimak Tarbawi, boleh dikatakan Muslimat main peranan juga, bagi sokongan P juga kan. Tapi kalau program Muslimat sendiri, Ijtimak Tarbawi Muslimat ke, even Haiti hari ni pun, kalau kita tengok pemuda tak banyak menyokong Muslimat punya program, tapi Muslimat menyokong pemuda punya program. Jadi sejauh mana, adakah politik ini sendiri bersifat maskulin dan wanita yang terlibat hanya sekadar mampu di peringkat bawahan dan bukan atasan? Dan sejauh mana sokongan daripada pemuda itu sendiri untuk tonjolkan Muslimat ke depan? Allah Alam. Okay, terima kasih. Satu soalan yang cukup baik saya kira. Soalan yang membuka ruang sejuk kita ini kan. Membuka ruang untuk sesi dialog kita pada petang ini. Tapi atas kekangan waktu, saya nak kumpul dulu boleh ada panel. Kita kumpul dulu soalan. Kemudian satu orang saya akan bagi kepada ahli panel kita untuk menjawab soalan-soalan yang dimukakan. Jadi saya persilakan orang seterusnya yang ingin bertanya soalan. Muslimin juga boleh pemuda ke, tak ada masalah. Kalau nak tanya soalan pula, kita tak ada masalah. Kita buka ruang juga pada sesi kali ini. Okay, seorang lagi Muslimat muda tampil. Tanya soalan, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasma binti Darwis, asal Sabah, belajar kat sini. Belajar kat mana tu kat sini? Oh, rahsia. Sebab datang program PAS. Sebab bawa jangkim. Sebab dah tahulah bawa jangkim tu. Soalan pertama ditujukan kepada Kak Farida. Bila kita boleh tak saya munculkan soalan tadi? Nak buat apa soalan tadi? Nak tarik ke nak buat apa? Yang berkaitan dengan Muslimin tak meraihkan. Nak sokong hai nak sokong. Tak nak jawab sikit je. Sebab ada awak kena jawab. Muslimin macam tak tahu ingatkan mungkin untuk Muslimat dia. Itu sudah. Mungkin. Okay. Bila kita melihat fenomena sekarang ni, kita melihat pemuda, anda tengoklah daripada siswa-siswa yang dah grad, orang lebih kepada yang kritikal pemikiran, diskusi dan sebagainya.
sampai wujudnya hutan. Universiti anak muda. Soalan di sini, bila mana kita grad, bila mana grad siswa Azan yang progresif ni ada tak ruang untuk ditempatkan di mana-mana parti di Malaysia? Sebab bila siswa Azan join pemuda ataupun muslimat PAS, sayap parti ni agak jumut ataupun tak boleh terima kritikan ataupun idea-idea yang baru. Malah bila kita join, kita akan dilabel dan dihukum macam-macam kan. Jadi terpaksalah pemuda yang siswa-siswi ni terpaksalah mengikut gerakan, contohnya tubuh dan hitam dan sebagainya. Baik. Yes, seterusnya soalan pertama eh. Oh, ada soalan lagi. Boleh ke? Boleh. Satu lagi ya. Cuma banyak sangat dia dengar word pemuda kan. Rasa macam program pemuda pula. Kalau ada soalan seterusnya. Boleh tu kan apa pemuda? Baik. Yang seterusnya, kita melihat anak muda dalam PAS tidak menonjol seperti mana anak pemuda dalam DAP dan PKL. Itu sahaja, wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan tadi ditujukan kepada siapa? Mana-mana panel yang ingin beri pandangan eh. Okay, terima kasih kepada adinda kita yang belajar di bawah institusi Dakim. Dan mungkin saya nak buka lagi satu soalan ataupun dua soalan. Dipersediakan ke mikrofon. Golongan pemuda pun boleh kalau nak jawab tanya soalan ke. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nasuha, asal Johor. Ada dua soalan. Yang pertama untuk Tok Guru Hajadi. Apakah karakter ataupun seorang muslimat, bagaimana dia harus menampilkan diri dia bila dia masuk dalam arena politik? Mungkin boleh rujuk, mengharaplah rujuk pada sirah ya, seperti kita tahu tadi sebut pasal asma kan. So apa karakter yang perlu seorang muslimah ada, yang paling penting? Mungkin ada yang rasa patut jadi tegas, lembut dan sebagainya. Okay, mungkin ada karakter sendiri. Tanya pandangan untuk guru sendiri. Okay, baik. Yang kedua untuk YB Mumtaz. Apakah cabaran terbesar apabila menjadi seorang exco kerajaan negeri? Okey, baik. Itu sahaja, wallah alam. Terima kasih. Dua soalan ditujukan kepada dua panel. Saya rasa saya nak beri peluang kepada ahli panel untuk menjawab dulu. Oh, ada soalan yang terakhir. Okey, untuk sesi kali ini ada lagi satu soalan ni. Saya buka, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Masta binti Samsuri Bersama. InsyaAllah nak tanya soalan kepada ahli panel yang boleh jawab lah insyaAllah. Kita lihat belakangan ni di kalangan muda Indonesia contohnya lebih suka kepada hiburan dan hidup memang untuk suka-suka. Bagaimanakah ataupun apakah cara ataupun modus operandi yang Amira nak guna untuk menarik anak-anak muda ni untuk masuk dalam PAS? Inilah cara khususnya dalam PAS. Sebab sekarang pemikiran mereka kalau masuk PAS tu tak boleh menyanyi. Perempuan tak boleh menyanyi di khalayak ramai sebab banyak sangat macam-macam lah kan. Masuk PAS tu memang tak boleh berenang contohnya. Masuk PAS tu tak boleh bersukan contohnya. Jadi bagaimana modus operandi yang boleh Amira gunakan dan juga tanya untuk dulu. Terima kasih kepada tuan kita yang bertanya soalan. Jadi sesi yang pertama ini saya beri peluang kepada ahli panel untuk menjawab soalan-soalan yang tadi kemukakan. Lebih kurang ada 5 soalan tadi. Jadi saya persilakan terlebih dahulu yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru untuk menjawab soalan yang tadi kemukakan tadi. Mursi Majlis, semua dipenuh dan pimpinan
InsyaAllah saya akan jawab sebahagian daripada soalan itu sudah pada saya. Yang pertama tentang soalan pencegahan monopoli golongan lelaki terhadap program-program. Mengapa lelaki tak mendukung? Dalam FAS, kita serahkan kepada dewan masing-masing untuk melakukan aktiviti mereka. Di sana ada program yang bersifat umum, melibatkan semua Muslimin, Muslimat, pemuda, pemudi, ulama, profesional, semua sekali. Di sana ada program yang melibatkan masing-masing. Masing-masing ini ada yang perlu didukung oleh pihak yang lain. Contohnya program yang ada hari ini, saya dukung sebab saya hadir. Saya yang pertama mendukung program ini. Bahkan pelancarannya pun saya yang memudahkan. Perlu diketahui bahawa saya cegah kat tadi betapa Amirah ini sangat penting didukung. Kerana kita perlu menyedari yang pertama, sebagai besar pengundi yang menentukan sampai hari adalah wanita. Tak ada beza antara undi lelaki dan wanita. Menang satu undi wanita sama dengan satu undi lelaki. Dia tak kira dah tanya undi ini siapa. Lebih satu undi itu kan bilang. Yang kedua, pengundi remaja merupakan masa depan yang sangat penting bagi politik negara. Khususnya perlu diberi perhatian kepada post-mortem dan raja tiap-tiap kali. Terkini kita dapati bahawa kita kalah saluran 1-2. 1-2 banyak kita kalah. Kita lebih menang saluran 7-8. Menunjukkan pengundi-pengundi muda sangat penting untuk kita kekalkan dan tambahkan keyakinan mereka terhadap sokongan dan dukungan kepada kita. Di sini Amirah sangat penting. Yang perlu diketahui bahawa setiap kegiatan mereka perlu dikawal oleh kesempatan kita. Setiap kali pilihan raya ada pasukan kesempatan PAHU untuk mengawal Muslimah kita dengan pilihan raya supaya mereka tidak diganggu, dikacau oleh UMNO yang kita tahu politik yang tidak bermoral. Kalau tak ada dukungan ini, maka kita tak boleh bergerak. Bahkan dalam tahun akhir 70-an, 80-an, kita tidak berapa menonjolkan calon wanita kerana terlalu samsir suasana di masa itu. Pemuda Tan Lasak tahun 70-an, rakyat yang tak faham jadi wakil rakyat, apa saja suruh wakil rakyat buat kerja, termasuk angkut barang. Angkut barang, wakil rakyat angkut barang pergi ke bandar. Ini bukan kerja wakil rakyat. Jadi tak wajar wanita menjalankan kerja ini. Dan sebab itu kita agak berhati-hati sedikit. Bila keadaan sudah berubah, tahun 80-an, maka kita tonjolkan lebih ramai. Mereka awal kita tonjolkan wanita menjadi wakil rakyat yang dilantik dari senator, jadi ahli majlis perbandaran. Tak payah bertanding bilang lagi. Aku lebih senang. Agak-agak ini barulah kita tonjolkan wanita ini bertanding bilang lagi dengan syarat muslim-muslimi mendukung. Muslim ini bukan saja suami dia, termasuklah cawangan-cawangan PAS. Cawangan PAS dia kena dukung kerja wakil rakyat. Bukan wakil rakyat buat kerja kampung. Wakil rakyat ada kerja dia membuat dasar di dewan negeri dan di parlimen. Ada pun kerja-kerja masyarakat ini banyak melibatkan Muslim di peringkat kampung. Dan sebab itu peranan cawangan Muslimin yang lebih luas sangat penting. Yang kedua, fenomena ruang pelajar berjaya masuk mana-mana parti itu, mana-mana kumpulan. Terlalu banyak kumpulan-kumpulan ditubuhkan sehingga pelajar kita tak tahu nak masuk kumpulan mana, banyak sangat.
kita perlu menyedari bahawa kumpulan yang asasi kepada gerakan Islam ialah kumpulan yang mendukung keperangkat bukan sahaja berdakwah, termasuk menegakkan negara politik. Maka ada politik dalam kumpulan itu tak sempurna kerja Islam. Semua Nabi-Nabi bukan sahaja berdakwah, termasuk berpolitik. Fenomena wujudnya kumpulan yang banyak ini ialah kerana kita menghadapi pelajar-pelajar yang pulang dari berbagai-bagai negara yang menghadapi perkembangan kebangkitan Islam di seluruh dunia, khususnya apabila pendukung gerakan Islam berhijrah ke negara barat, ke England, Jerman, Amerika dan lain-lain. Dalam masa yang sama juga, mereka membawa fikrah yang berbagai. Iraq lain, Mesir lain, Syria lain, Indonesia lain, India lain, menyebabkan banyaknya kumpulan-kumpulan Islam. Bila mereka balik ke sini, mereka telah terjemahkan gerakan Islam mengikut masyarakat yang ada di sini. Dan sebab itulah menangani masalah ini, PAH bekerjasama dengan semua NGO. Semua NGO, semua kumpulan-kumpulan Islam, bahkan kumpulan yang bukan Islam, yang mendukung titik persamaan keadilan untuk semua, hak untuk semua. Di sini kita mengadakan kerjasama dengan NGO yang bukan Islam dalam titik persamaan. Dalam perkara yang berbeza, kita boleh bincang. Boleh bincang. Perkara yang terpaksa bertentangan, bertentanganlah kita dengan pihak yang memerintah negara, yang kita semua tahu. Alhamdulillah, sehingga kini semua pihak di negara kita PAH adalah satu-satunya parti politik yang membawa wadah Islam. Ini semua pihak terima. Kita tak macam negara lain, ada 2-3-4 parti Islam. Di Indonesia ada 20 parti Islam, di Mesir 4-5 parti Islam. Di sini satu parti Islam, parti Islam yang mengadakan kerjasama dengan parti-parti lain dan kumpulan yang lain. Salam berikutnya, ada muda kenapa tidak menonjol. Saya mula masuk PAH ni sejak sekolah menengah. Masa muda mengerti tak 60 tahun, tidak. Semesta ni daripada muda. Sejak 70 tahun, tak boleh mundi lagi. Sudah terlibat dalam politik, dalam kegiatan pelajar sejak awal. Mereka yang menjadi pemimpin pada hari ini dulunya adalah pemuda. Pemuda adalah remaja. Sudah daripada awal lagi. Dan remaja pada ini pelapis kepada pimpinan yang akan datang. Kemudian bagaimana karakter muslimah perlu ditonjolkan di dalam masyarakat. Nabi kata khatibin nas ala qadri uqulin. Nahnu ma'asyiral anbiya. Wa minna an anzila an-nasa manzilahum wa nukhatibuhum ala qadri uqulin. Kami para nabi diperintah meletakkan orang kena bertempat dan bercakap dengan masyarakat mengikut bahasa yang dipahami oleh mereka. Penonjolan diri kita terhadap masyarakat, bagaimana kita dapat menterjemahkan dakwah kita, politik kita kepada masyarakat. Semua orang boleh terlibat, sama ada dia kalangan ulama, profesional, bidang Islam, bidang, semua bidang boleh libat di dalam masyarakat. Penunjukan kita mengikut kebolehan kita masing-masing. Dan sebab itu kita minta supaya pelajar-pelajar PAH matangkan ilmu mereka habis-habisan, bidang apa saja, biar kita pakar dalam bidang kita. Dan masih yang sama, gunakan bidang ini untuk khidmat bermasyarakat mengikut bidang masing-masing. Bukan semua bersyarah. Ada orang tak boleh bersyarah bila khidmat masyarakat. Bukan penunjukan untuk bersyarah saja. Penunjukan itu ada khidmat masyarakat dan berbagai-bagai sumbangan. Kemudian, pemuda suka pada hiburan. Dalam Quran, semua ada surah. Suratul Fatihah, pembukaan, Suratul Baqarah, surah lembu ada dalam Quran. Suratul Baqarah, surah Al-Mu, Suratul Nur, surah Cahaya, Suratul Al-Kahfi, surah yang berkait dengan pemuda, Suratul Al-Ma'idah, surah An-Nisa, berkait dengan wanita. Di sana ada Suratul Syu'ara, surah yang berkait dengan penyair. Bila orang Arab berminat dengan syair, syair menjadi hiburan. Iaitulah mengarang syair dan mendeklamasikan syair. Tuhan sebut dalam Quran, Asy-syu'ara yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli yawmin yahimun.
Tuhan berfirman, illa alladzina amanu wa amilus salihat. Di mana penyair-penyair itu suka tenggelam di dalam khayalan. Bacakan terus saja. Tuhan kata, malaikat mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Menunjukkan bahawa bidang seni juga boleh dimanfaatkan untuk amal yang saleh. Untuk menarik orang kepada Islam. Supaya kegiatan kita dapat pahala. Dapat pahala menarik masyarakat kepada kebaikan. Bukan mengkhayal dan melekakan masyarakat. Bukan sokan juga. Disebut hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah berlomba jalan kaki dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita pergi ke Madinah, ada masjid-masjid As-Sabah. As-Sabah ni ialah masjid berlomba. Kerana kawasan itulah Nabi berlomba dengan Aisyah. Berlomba jalan kaki. Sekali Aisyah menang, sekali Nabi menang. Berlomba jalan kaki dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada sokan dia. Bahkan di dalam sejarah Islam, di sana ada wanita-wanita penyair Al-Khamsah radhiyallahu anha, penyair yang terkenal di kalangan wanita. Dia juga seorang pahlawan yang hebat di medan perjuangan, menggunakan bidang dia untuk menegakkan Islam. Saya rasa itulah sebahagian daripada soalan. Satu soalan yang ringkas daripada ahli Facebook kita yang berinteraksi, dia kata nak tanya sangat. Apakah amalan yang paling disukai oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang? Sebab kita buka soalan, siapa yang nak kalau diberikan peluang untuk berjumpa dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi, apa soalan yang nak ditanya? So, salah seorang daripada sahabat Facebook page Amirah ni, dia tanya, saya nak tahu sangat apa amalan yang paling disukai oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang? Yang paling saya sukai supaya amalan itu ikhlas. Ini penting. Apa sahaja amalan yang kita buat mesti ikhlas. Bukan sedang mungkin baik. Dan sebab itu kita berusaha untuk ikhlas dengan amalan kita. Kalau kita menulis, menulis dengan ikhlas. Cakap, cakap dengan ikhlas. Khidmat masyarakat dengan ikhlas. Kerana ikhlas ni perkara yang tak boleh beritahu orang dalam hati kita. Sebabnya kita nak cari orang, mesti puaskan hati dia. Nak puaskan hati dia, mesti daripada hati. Daripada hati boleh, hati boleh menarik kepada apa yang kita ucapkan. Ini satu hal yang sangat penting. Dan kita buat mengikut apa yang kebolehan. Bukan saya melibatkan diri di dalam ceramah, termasuklah jadi nelayan. Pergi ke laut, pergi ke hutan, pergi ke rimba. Pergi ke hutan berkawan dengan petani. Pergi ke laut dengan nelayan. Tunduk pada nelayan. Di samping kita mengair, kita boleh semayang ataupun. Tak boleh semayang diri, semakan duduk. Dan saya tunjuk kepada dia, boleh jamak semayang ni. Umpamanya sebagai satu contoh kita, kitab fiqh mengatakan, jamak semayang ni, sekadar dua marhalah, beberapa puluh kilometer. Di mana saya beritahu mereka bahawa perjalanan laut lain perjalanan darat. Perjalanan laut ni, perjalanan darat panjang, perjalanan udara lagi cepat, boleh jamak semayang. Bagaimana orang ke laut? Yang menempuh gelombang nak ke kilometer yang sama, tak boleh. Mesti dikira masa. Dengan sebab itu, saya praktikkan kepada mereka di mana sahaja saya berada. Yang penting ialah amalan kita dapat menarik orang kepada mengamalkan ajaran kita. Yang kita kena start amalan kita itu ngeri-ngeri dulu, yang berat. Yang berat. Kadang-kadang orang tak pagar, orang UMNO pun, dia berkawan dengan kita, boleh ikut kita. Jangan start kita. Start-start dia satu, hentam UMNO terus. Tak boleh. Tak boleh. Kena start, dia faham dulu. Dia faham apa dia Islam. Dengan sendiri dia akan baik pada kita. Ini sangat penting. Terima kasih kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan jawapan tersebut. Kerana sesi kita ni ada live streaming. Jadi kita berinteraksi melalui internet dengan sahabat-sahabat kita yang tidak berada di sini. Jadi saya kesian kat orang yang nak tanya dengan soalan tu kan. Jadi saya persilakan Haji Kak Lam untuk soalan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Presiden, Yang Berhormat YB Muntaz, Yang Farida, dan kepada semua tetamu-tetamu hormat dan kepada semua adik-adik Ananda dan Amirah dan apa AFC yang dihormati sekalian. Menjawab persoalan yang ditanya tadi berkaitan apa ciri-ciri untuk jadi pemimpin seorang pemimpin wanita. Di antara perkara penting, Tok Guru telah gariskan kepada kita. Di antara perkara yang perlu mungkin menjadi tambahan kepada kita ialah
kita kena rajin mencari ilmu. Sebab kita berdepan dengan pelbagai situasi dan kita kena memahami realiti yang ada di depan kita. Sebagai contoh, kalau Tuan Guru latar belakangnya sebagai apa, di mana dia berada di tepi laut, rumah dia, warga dia nelayan. Saya pula warga petani. Ayah saya seorang petani. Mungkin mempunyai latar belakang yang berbeza. Tetapi kita kena memahami juga suasana di bandar macam mana. Macam mana kita berdepan dengan golongan muda, kita berdepan dengan golongan profesional. Ini di antara perkara yang perlu ada. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu kepada kesabaran yang cukup tinggi. Kesabaran yang kita kena tingkatkan, kesabaran mungkin bukan semata-mata sabar dalam ujian, tetapi dalam melaksanakan tugas kita. Kadang-kadang penat, kita kena sabar. Tidak tak cukup masa rehat, kita kena sabar. Kena bijak membahagikan masa antara keluarga, suami dan tanggungjawab kita dengan masyarakat. Jadi di sini pentingnya sebagai terutama bagi adik-adik muda yang akan berdepan dengan cabaran masa depan yang lebih mencabar, kita perlu mempersiapkan diri dengan banyak perkara terutama di sudut ilmu dan memahami budaya setempat. Yang keseluruhnya kita perlu mempersiapkan diri dengan akhlak yang baik sebab kita menjadi contoh kepada masyarakat. InsyaAllah kalau kita mengamalkan Islam, akhlak akan lahir daripada peribadi, maka insyaAllah dia akan menarik orang untuk menerima dakwah kita. InsyaAllah kita kena biasakan diri kita dengan dengan budi pekerti, apalagi kita orang Islam, orang Melayu yang terkenal dengan budaya yang baik. InsyaAllah kita menghormati semua, insyaAllah. Dan banyak lagi ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang pemimpin dan bukan satu dua yang saya sebutkan tadi. Berkaitan dengan soalan tadi, berkaitan dengan penglibatan, katanya dalam PAS tidak ada penonjolan tentang hiburan. Anak-anak muda suka hiburan, dalam PAS tidak ada. Sebenarnya ada, mungkin di kalangan kita, mungkin kerana kita tidak ada TV, kita tidak ada TV3, tidak ada TV1, maklumat itu tak sampai. Sebenarnya sudah lama program ini ada dalam PAS. Malah kalau kita tengok di negeri-negeri yang kita perintah, banyak program yang kita laksanakan untuk dari sudut kesenian. Contoh kalau di Kelantan kita terdapat ada dasar hiburan negeri. Di mana dasar ini kita meletakkan garis panduan macam mana kita nak berhibur mengikut saluran yang dibenarkan. Malah program-program yang kita buat banyak sangat di bawah kerajaan negeri, termasuk bicara selebriti, kita buat program Sang Putri, kita buat di seluruh dun bersama dengan artis-artis. Yang terakhir, yang terkini baru ni bersama dengan 42 orang selebriti yang mana kita meraih mereka-mereka yang mempunyai apa, yang memberi sumbangan dalam bidang seni. Di samping itu program-program dalaman, kalau untuk wanita ada program di, kalau di Kelantan kita jemput sebelum ni Aisyah, Nora, kalau peringkat kajian peringkat pemuda kita jemput Mawi, banyak sebelum sholat dulu. Saya tak apa mahir nama-nama artis, tapi sebenarnya ramai artis yang kita jemput, berpuluh-puluh orang yang dijemput untuk bersama meraih golongan muda. Dan alhamdulillah dalam muktamar Muslimat Negeri Kelantan yang terbaru, di mana usul telah diluluskan untuk kita dalam Muslimat mewujudkan Akademi Kesenian Islam untuk khas untuk parti kita tahunan meraih generasi muda. InsyaAllah penglibatan bakat-bakat yang ada di kalangan generasi muda akan lebih terarah, insyaAllah. Saya juga sama seperti Datuk Seri Presiden juga. Kalau dikatakan PAS tidak meraih golongan muda, saya rasa itu adalah satu sangkaan yang sangat salah. Penglibatan pengalaman kakak sendiri berada dalam parti politik berumur seawal umur sebelum umur 20-an dan umur 21 tahun memegang jawatan di peringkat jawatan kuasa peringkat negeri. Umur 23 tahun pegang ahli jawatan kuasa di peringkat pusat sampai sekarang. Umur 29 tahun pegang pegawai dakwah yang dilantik oleh kerajaan negeri. Umur 37 tahun saya dilantik menjadi senator mewakili kerajaan di Kelantan selama 6 tahun. Jadi tidak ada yang dikatakan bawah pada umur 40 tidak parti tidak maktirah. Malah sahabat saya sama juga menjadi senator di awal umur 30-an. Malah
kebanyakan pimpinan yang ada pada hari ini adalah mereka yang menjadi pemimpin yang diberi peritirafan oleh parti seumur di peringkat awal remaja, peringkat muda, bukan di zaman mereka umur tua baru mereka diberi mandat dan peritirafan. Jadi sebab itulah insyaAllah saya yakin dengan penglibatan golongan muda yang sangat membanggakan kita, yang menjadi pelapis kepada kepimpinan akan datang insyaAllah. Sebenarnya ruang untuk anda bersama-sama memberi sumbangan untuk kita sama-sama memajukan jemaah kita, untuk sama-sama kita memberi ruang untuk kita berbakti pada agama kita, bangsa kita, negara kita sangat luas. InsyaAllah tidak ada sekatan, malah kita sangat mengalu-alukan sokongan dan penglibatan golongan muda untuk sama-sama kita memperjuangkan kebenaran insyaAllah. Saya sering ucapkan kepada Wan Bikala, ya, kalau nak tanya karakter muslimat yang ingin terlibat dengan politik dan kepimpinan, saya rasa Wan Bikala ni drive daripada Kelantan seorang diri datang sini. Siapa muslimat muda boleh drive daripada sini balik Kelantan untuk program? Seorang. Itu saya rasa yang ramai orang tak tahu, di sebalik kalah yang umur 50 lebih dah ni, ada 10 orang anak, tapi boleh jadi ketua muslimat, tapi boleh drive kereta sendiri dari Kelantan datang KL untuk program. Ini saya rasa satu muhasabah dan cabaran untuk yang muslimat tak sampai umur 30 lagi nak drive kereta pun tak boleh. Mungkin kan? Okay, jadi saya teruskan pada Wabi Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tuan Presiden, Wabi Ka'lah, Ayum, Faridah, dan juga kepada Tif Berhormat serta kepada semua ahli-ahli Amirul dekat EFC. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah. Saya rasa soalan tempat saya agak direct berkenaan dengan apakah cabaran yang saya alami ataupun saya tempuhi setelah menjadi ekskul kerajaan negeri. Yang pertama sekali saya hadapi ialah bagi saya tak cukup masa. Kalau dulu saya cukup 24 jam, tapi saya jadi exco, saya rasa saya perlukan 48 jam sehari. Sebab kemungkinan dulu semasa menjadi senator, saya boleh berceramah, tapi saya tak perlu membuat kerja-kerja pentadbiran. Tapi setelah menjadi exco, saya mesti membagikan masa untuk DUN, untuk keluarga, untuk pejabat dan untuk parti. Jadi saya tak cukup 24 jam. Kalau boleh saya nak extend masa jadi 48 jam, kerana satu hari tak kurang daripada 9 program yang saya hadiri dan kadang-kadang melibatkan 4-5 mesyuarat. Jadi saya minta kepada adik-adik, kalau nak terlibat secara serius dan betul-betul ingin berjuang dalam agama Allah, carilah ilmu sekarang. Kerana walaupun banyak mana ilmu yang kita ada, bila kita terlibat dalam realiti politik, pentadbiran dan juga siasah yang sebenarnya dalam kerajaan dan dalam parti, terlalu banyak kemahiran dan ilmu-ilmu yang kita perlu fahami secara betul. Dan yang kedua, dari segi komunikasi. Kalau dalam jemaah, kita amirah, kita akan bergaul dengan amirah. Kalau kita muslimat, kita bergaul dengan muslimat. Tapi bila jadi exco, tak ada pilihan. Kita akan berhadapan dengan GO, kita akan berhadapan dengan Dato' SUK, kita akan berhadapan dengan GAD, kita akan berhadapan dengan semua peringkat yang mana kita perlu berakhlak, memberi arahan, berkomunikasi, berbincang seolah-olah kita berada di semua ranking yang sama dan mesti memahami. Jadi benda itu bukan mudah untuk seorang wanita, untuk seorang muslimat yang mungkin usia agak muda untuk kita buat. Melainkan kita betul-betul kena tawakal pada Allah. Dan saya rasa antara perkara yang saya appreciate sangat kepada Tok Guru Besar Mumtaz, jangan tinggal solat hajat sebelum pergi pejabat dan jangan turun ke pejabat melainkan ada wudu. Saya perhatikan kalau dulu Dr. Olof sama saya, Mumtaz jangan tinggal solat hajat. Tapi bila saya jadi exco, masa yang saya perlukan untuk buat kerja, kadang-kadang untuk sampaikan satu mesej, dia bukan benda yang sangat mudah. Tambahan lagi, saya berterima kasih kepada Kerajaan di Kelantan juga daripada parti kerana beri percayaan kepada saya jadi exco. Portfolio yang diberikan kepada saya adalah sangat besar. Saya pegang 4 portfolio: pembangunan wanita, pembangunan keluarga, kebajikan dan kesihatan rakyat. 4 portfolio yang berbeza, yang memerlukan pelan tindakan dan dasar yang berbeza. Dan ini diberi kepercayaan kepada muslimat dan alhamdulillah saya mendapat kerjasama yang sangat baik daripada Dewan Muslimat Pasir Kelantan yang dipimpin oleh Ka'lah. Dan alhamdulillah sokongan daripada muslimin sangat membanggakan. Saya mendapat alhamdulillah sokongan daripada Mushirul Am, daripada Presiden, daripada peringkat awal lagi untuk mendapat amanah dan mandat, disokong oleh rakan-rakan muslimat kita. Dan alhamdulillah kita melihat dalam parti kita, ulama' lah antara orang yang paling kuat memberi sokongan kepada muslimat,
Begitu juga dengan profesional yang tak putus-putus. Dan setakat ini, kalau dalam masa 3 bulan saya menjadi exco, saya telah membuat lebih kurang 22 kali kunjung hormat perjabatan yang berbeza. Dan saya pun juga kepada adik-adik, antara cabaran yang kita hadapi, kita akan berhadapan dengan media. Satu kenyataan yang kita keluarkan dalam sidang DUN, yang kita fikir hanya terlibat dengan kita, tiba-tiba mendapat respon daripada Asahi Shimbun daripada Jepun. Datang daripada Jepun semata-mata nak interview tentang isu poligami. Jadi kadang-kadang benda itu kita tak sangka akan sampai ke tahap itu. Tetapi apapun statement yang kita buat, apapun tindakan plan yang kita buat, akan mendapat respon dari seluruh dunia. Dan Alhamdulillah, saya rasa antara cabaran lagi yang kita nak buat ialah banyak perkara yang dulu kita anggap sebagai satu cadangan sahaja ketika berada di parlimen sebagai senator. Tapi bila sebagai kerajaan negeri, saya yang kena laksanakan dan mesti pastikan dirancang dengan baik. Dan saya ingin ambil masa sedikit dia beritahu tentang Alhamdulillah cadangan Dewan Mesimak sebelum ini untuk pelaksanaan ihdad telah pun dibuat di negeri Selangor dan insyaAllah Kelantan. Minggu depan ini kita off record dulu lah. Minggu depan kita akan insyaAllah bincangkan dengan secara teliti untuk pelaksanaan ihdad cuti bergaji bagi wanita yang kematian suami. Satu lagi perkara kebajikan, maknanya yang telah pun dibuat oleh kerajaan negeri kepada wanita yang dalam masa ihdad. Jadi ini antara perkara-perkara sebenarnya yang kita perlu hadapi, time management kita, kita punya job scope, dan satu lagi yang penting cabaran kita ialah networking. Kalau sebelum ini mungkin rakan-rakan, kawan-kawan kita, kita boleh berhubung secara biasa. Tetapi bila kita memegang jawatan sebagai exco, keseluruhan networking ini perlu dihidupkan dan perlu dijaga. Sebab semua pihak akan jadi sensitif kalau kita tak hubungi ataupun tak rujuk mereka. Dan keterbukaan kita sebagai pimpinan sebenarnya sangat menuntut. Dan yang terakhir, cabarannya adalah keluarga. Jadi kita kena ingat bahawa bila menjadi exco ini, kita cabaran keluarga sangat besar. Bukan hanya kita yang jadi wakil rakyat, tapi seluruh keluarga jadi wakil rakyat. Jadi kena bersedia, kalau dulu kita anak kita tak perlu, tapi sekarang ni anak kita kena menjadi wakil. Percakapan anak kita adalah KPI kita, dan segala benda yang kita buat akan dilihat, akan dirujuk. Saya pernah berbicara soal rumah tangga kepada adik-adik dalam program secara umum. Tiba-tiba rumah saya ditanya, dia cek sungguh, betul tak rumah saya dengan kambing? Sebab saya cakap anak saya dengan kambing. Jadi perkara-perkara seperti ini, kalau dulu kita buat pada Tok Guru, kita boleh tengok rumah Tok Guru. Sekarang bila kita ada pemimpin, orang pergi rumah kita pula. Wallahualam. Terima kasih Babi Mumtaz atas penerangan tadi. Babi Mumtaz juga merupakan penasihat Jenti dan juga penasihat Amirah, merupakan antara orang kuat yang melahirkan, yang mencanangkan penubuhan Amirah ini. Saya persilakan Babi Fahd dan YB pula. InsyaAllah bakal YB Faridah kita, insyaAllah. Terima kasih. Saya kira banyak soalan yang cari jawab. Saya cuma ingin respon kepada dua soalan yang secara langsung diajukan. Yang pertama berkaitan dengan ruang dan peluang anak muda dalam PAS. Ditanya sebentar tadi, ada tak ruang? Saya jawab ada. Saya ringkas, saya mudah, ada. Untuk Muslimat, kita ada Amirah, kita ada Jantri. Kalau dulu, dari sebelum ada Amirah lagi, sebelum wujudnya Amirah, kita berasal daripada unit Amal Nisa yang fokus kepada gerak kerja kebajikan. Kemudian kita ada Brigad Muslimat. Sama-sama kita juga pada hari ini pengarah Brigad Muslimat dari Dewan Muslimat PAS Pusat yang berminat ke arah keselamatan. Dan Amirah adalah pentas politik untuk wanita muda terlibat secara langsung. Saya tak nak jawab isu pemuda, saya bukan orang berautoriti untuk menjawab isu pemuda. Jadi dekat yang Muslimat, kita ada ruang. Dan bila dikatakan tadi, ada kita katakan pandangan ataupun stigma yang mengatakan orang muda bila masuk PAS dihentam di dan sebagainya. Saya katakan kepada terutama adik-adik dekat kampus, anda belum keluar lagi menyertai secara langsung. Saya juga berpengalaman sebelum masuk terlibat dalam parti secara langsung. Kita pernah mendengar pengalaman daripada senior-senior, daripada kakak-kakak, abang-abang kita yang mungkin berdepan dengan cabaran-cabaran tersebut. Tetapi saya katakan jangan terpengaruh selagi anda tidak merasai sendiri pengalaman tersebut. Kita dengar bagaimana senior-senior kita dalam mesyuarat dan sebagainya, dalam perbincangan yang tentang idea mereka ditolak dan sebagainya. Tapi saya katakan itu satu cabaran. Dalam Dewan Muslimat, saya tidak menafikan bila kita membentang satu idea, banyak persoalan diajukan. Tapi Alhamdulillah, di peringkat
pimpinan yang ada pada masa ini bila saya membentangkan apa-apa kertas kerja, pandangan, agenda wanita muda yang menyokong dan mendukung kuat. Saya tak perlu jawab persoalan yang ditimbulkan oleh pimpinan yang lain. Yang mendukung kuat, yang backup kita adalah pemimpin tertinggi Dewan Muslimat sendiri. Yang tolong jawabkan YB Kak Lah, yang tolong jawab Dr. Maria, yang tolong jawab dan mendukung kuat YB Hajar Mumtaz. Jadi saya kira itu adalah stigma dan kita jangan mudah terpengaruh selagi kita tidak merasai sendiri pengalaman tersebut. Yang kedua, soalan berkaitan dengan modus operandi di peringkat MRA Malaysia, bagaimana untuk berdepan dengan anak muda yang cenderung dengan hiburan. Saya tak nafikan hari ini kita ada 3 juta pengguna internet di kalangan anak muda di Malaysia lebih. Tapi bila kita buat survey, kajian di kalangan mereka, siapa yang akses kepada isu semasa, kepada bahan-bahan yang kritikal, memang kurang daripada 30% di kalangan mereka yang mengikuti perkembangan ini. Sebab apa? 70% cenderung kepada hiburan. Justru di peringkat MRA sendiri, kita menyusun modus operandi yang pertama, diskusi politik yang kita sediakan bukan sahaja berbincang berkenaan isu semasa di peringkat negara dan kerajaan pentadbir. Kita juga membincangkan dari sudut dan mengupas dari sudut fik dan hukum tentang satu-satu isu yang ditimbulkan, bagaimana isu hiburan. Jadi kita berbincang dalam usrah Amirah dan diskusi politik Amirah bagaimana polisi yang boleh kita cadangkan kepada yang berhormat kita untuk diangkat di peringkat kerajaan negeri pemerintah, juga kepada ahli-ahli parlimen kita untuk bawa ke parlimen bagaimana polisi yang sepatutnya kita gariskan untuk membenarkan penglibatan muslimat dalam pemilihan hiburan. Itu yang pertama, diskusi politik. Yang kedua, di peringkat Amirah juga kita menyediakan ruang ataupun platform iaitu Amirah Creative Team, tim media Amirah, Amirah Cyber Squad seperti Amirah, seperti Cyber Troopers, untuk saluran kepada bahan-bahan multimedia, bahan-bahan produk, video dan sebagainya bagi melayan naluri semula jadi anak muda yang memang cenderung kepada hiburan ini. Jadi setakat yang kita dah jalankan juga usaha adalah mendekati golongan artis yang saya cukup yakin di peringkat MRA negeri sudah terlalu banyak program yang kami sendiri di peringkat MRA Malaysia dijemput untuk menyertai program-program di peringkat negeri yang mendekati artis-artis kita yang telah berhijrah. Di peringkat MRA Malaysia sendiri ada 2 program yang memang khusus kita lakukan sebelum pasal pilihan raya umum ke-13 yang lalu, Pentas Wanita bersama Aisyah dan juga Forum Anak Muda bersama Yat Hamzah. Ya, ini usaha kita dan insyaAllah kita akan teruskan, dan saya harap di peringkat negeri-negeri juga teruskan usaha mendekati jadual hijrah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Farida Samad atas jawapan tersebut. Jadi saya nak bagi ruang lagi sebab kita masih kekangan masa, sebab tapi ada memang ada yang tanya soalan, nak tanya soalan ni tak boleh nak tanya juga. Jadi saya persilakan siapa nak tanya soalan angkat tangan. Oh, dia memang macam ni. Tadi pakat nak mau tanya. Lepas tu nak habis ni dia pakat mau tanya pula kan. Tak apa. Boleh sila-sila ke mikrofon. Saya nak ambil 5 je eh. Sebab kita kesentukan masa. 5 pun banyak lah tu eh. Tidak berpuluh pula. Seorang satu soalan saja eh. Jika anda ada 2 soalan, mohon pilih soalan terbaik. Okey? Baik, dipersilakan Puan. Assalamualaikum. Saya mewakili golongan veteran. Okey, setiap kali pilihan raya menjelma, boleh dikatakan saya dari Kuala Terengganu. Setiap kali pilihan raya menjelma, boleh dikatakan ramai rakyat Malaysia yang menggantungkan harapan yang setinggi gunung untuk kita melihat pertukarnya kerajaan. Tetapi apabila keputusan diumumkan, ramai pula rakyat Malaysia yang mengalirkan air mata kecewa. Pada hemat saya, kita gagal dari segi strategi dan juga lemah dari segi komunikasi, terutamanya kepada golongan atas pagar. Jadi apakah strategi luar biasa, strategi yang perlu difikirkan dari sekarang, yang akan digunakan untuk menghadapi pilihan raya akan datang? Terima kasih. Terima kasih. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mewakili Amirah Terengganu.
ingin menunjukkan soalan, satu soalan kepada Tuan Guru Presiden, atau kami dari Terengganu lebih harmoni dengan panggilan Ayah Cik. Okay, saya nak tanya orang Terengganu je ke boleh panggil? Kami tak boleh. Saya nak tanya kepada Ayah Cik, boleh Ayah Cik kongsikan sedikit pengalaman manis dan pengalaman pahit sepanjang Ayah Cik memegang sebagai presiden kepada satu-satunya parti Islam di Malaysia? Itu saja. Terima kasih. Seterusnya. Bismillah. Saya Nurul Atikah binti Muhammad Razi daripada Perak, Wakil Amir Perak. Soalan saya kepada Tuan Guru Haji Hadim. Dalam PAS ni, PAS ni adalah sebuah parti yang saya lihat sebagai seorang ahli dan penyokong tetap insya-Allah mujahidah di dalam PAS. Saya melihat PAS ini sebuah parti yang sangat syumul, adanya bila orang tengok PAS ada profesional dan adanya ulama. Tetapi macam mana kita nak menjadi seorang individu ataupun penyokong amilin ataupun cuti di dalam PAS yang balance ataupun boleh dilihat balance dari sudut ulama dan profesional? Kerana apabila kita terlebih sikit ataupun sangat-sangat komited di dalam menggerakkan gerak kerja siasah, orang mungkin tidak adalah profesional dan tidak ulama. Saya mohon penjelasan daripada Tuan Guru Ayah Cik. Boleh saya persoalan lagi? Rasul, kalau kesian yang tak belakang beratur, minta maaf sebab yang tak belakang ada 4 orang lagi tu. Tak apa, terusnya. Assalamualaikum. Ringkas dan padat ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salihin Ismail, waktu daripada Amir Terengganu. Soalan saya bukan Amir Terengganu ni, patut tanya kat Terengganu ni. You mari sini nak tanya Ayah Cik ya. Kesempatan, insyaAllah. Tak apa-apa, kita silakan. Jadi berkaitan dengan apa, nak penitilan daripada Ayu Cik sendiri lah, berkaitan background dan politik lah. Kalau kita melihat bahawa asas kepada setiap amalan kita termasuk semayang, termasuk apa pun setiap ada background lah. Ini ilmu supaya kita tidak menjadi golongan yang melampaui batas maupun yang berapa. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Teruskan. Saya benarkan anda untuk tanya soalan yang berdiri di situ lah, tapi saya pulangkan pada panel sama ada nak jawab ataupun tidak. Empat tu saja. Okey, itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya wakil daripada Amirah Melaka. Ingin tanyakan satu soalan kepada Tuan Guru Presiden berkaitan apa pendapat Tuan Guru Presiden jika Amirah dinaikkan atau diiktiraf sebagai dewan. Jadi dewan pula. Makin banyak soalan ni makin macam-macam. Okey, dah silakan. InsyaAllah nama Syahidah Majid. Disebabkan satu saja soalan, jadi saya nak tanya soalan ni lah. Ditujukan khas untuk YB Kak Lah. Kita mendengar dan difahamkan YB Kak Lah anak 10 orang. Dan saya mendengar YB Kak Lah tak ada pembantu rumah. Jadi bagaimana tips untuk dalam pengurusan rumah tangga. Baik, terima kasih. Okey, last. Yang tu last yang belakang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nisa Amirah, mewakili golongan atas pagar. Bawa pagar lah atas sini. Okey, soalan saya mewakili golongan atas pagar juga, adakah PAS akan cukup terbuka untuk menerima wanita sebagai naik presiden? Naik presiden PAS? Naik presiden PAS. Baik. Dan soalan kedua. Sebagai orang golongan atas pagar, kami sentiasa sebab dia atas pagar saya bagi. Kami sentiasa berbincang bersama kami bahawa izinkan saya memanggil Ayah Cik sebagai Ayah Cik juga, saya orang Perlis. Kami sentiasa berbincang bersama kami bahawa Ayah Cik nampak lebih garang. Tapi apabila mendengar daripada sahabat-sahabat Amirah Terengganu, rupanya kenyataan itu palsu belaka. Jadi boleh tak kalau kami nak buat satu status di Facebook kami, bilakah satu peristiwa Ayah Cik pernah tergelak besar? Dan adakah kanak-kanak takut pada Ayah Cik ataupun boleh memanjat belakang? Okey, baik. Okey, saya malas lah. Saya tak mahu dah tengok soalan sebab soalan dah macam-macam. Dah jadi dah bukan dialog politik dah ni.
last saya dek, last. Okay. Satu soalan saja. Sure, insya Allah dua soalan. Sure. Satu, satu saja dek. Minta maaf untuk okay, okay. Itu. Pilih yang terbaik. Apa, apa peran, macam mana? Dia nervous lah. Okay. Berkenaan audit yang baru-baru ni kan, boleh tak ni? Tak, YB Mumtaz huraikan sikit ketirisan dan apa tindakan ataupun macam mana penerangan dari sudut Amirah Mirai untuk terangkan di golongan muda. Okay, baik. Alhamdulillah, terima kasih semua pada penanya soalan dan saya paskan terus pada panel sebab kita makin kesudukan masa. Mungkin Kak Tas ataupun Kak Lah nak jawab dulu atau tunggu nak jawab dulu. Kita bagi Ayah Cik lah sekali insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada adik Adinda yang bertanya. Soalan yang ditujukan khas pada Kak Lah, macam mana tip pengurusan keluarga. Sebenarnya ramai apabila Kak Lah turun ke program-program, ramai terutama muslimat-muslimat muda tanya macam mana pengurusan. Sebab gambaran muslimat apabila kita ada anak, kita ada keluarga, dia rasa sangat terlalu susah untuk berdepan dengan apa perjuangan, apalagi kita memegang apa banyak jawatan dalam jemaah, apalagi kalau kita sebagai wakil rakyat. Sebenarnya dalam pengurusan masa sangat penting ialah kita disiplin diri. Disiplin diri sangat penting. Sebenarnya anak-anak tidak pernah dijadikan oleh Allah untuk jadi penghalang kepada kita. Anak adalah anugerah Allah untuk kita didik dengan cara yang baik. InsyaAllah. Sebenarnya anak kalah 12 orang. Dua meninggal, ada 10. Sekarang 10, satu lelaki, 9 muslimat. Memang muslimat ramai sungguh. Di rumah pun ramai muslimat. Memang tak pernah pakai orang gaji, pengurusan rumah buat sendiri. Saya biasa membahagikan tugas dengan suami dan anak-anak. Kita bagi tugas. Memang dalam rumah ada jadual tugasan macam jadual sekolah. Kalau contoh, kalau hari Minggu kami bergotong royong buat kerja rumah, apa? Contoh, siapa yang tolong susun kasut, siapa yang tolong apa, lipat kain, siapa sitai kain. Dah 9 orang anak tu memang boleh hatu. Memang habis jadual boleh hatu. Alhamdulillah, esoknya bila siapa basuh pinggan. Ini biasa masa cuti ke macam ni. Dalam keadaan biasa, macam sekarang, anak-anak semua berada di asrama. Yang bungsu duduk di tahfiz dan yang dah habis belajar dah. Jadi alhamdulillah, cucu pun sekarang dah ada 8. Mantu dah ada 3. Jadi mana alhamdulillah dari seluruh pengurusan masa tidak ada masalah. Kita kena mulakan hari kita awal. Kena bangun awal, seawal biasa kita bangun kita sebagai muslim pukul 4 pagi. Selain daripada kita bangun menajat kepada Allah, mulakan kerja tugas harian kita di rumah seawal pagi. Lepas subuh ni sudah siap dah. Masapan sarapan pagi, sidai kain apa semua siap. Pukul 8 kita dah mula boleh turun untuk program. Tak ada masalah. Dan biasanya saya masih sama juga dengan YB lain. Semalam saya ada 15 program dalam kawasan. Memang berkejar-kejar. 9 tu paling sikit sehari. Jadi begitulah jadual kami. Jadi apabila kita buat dengan cara ni, rasa tak dah biasa. Dah begitu lama kita hidup dengan suasana ni, dah berbagi tugas. Dan alhamdulillah suami kalah seorang guru. Jadi dia pun baru pencen. Dia sekarang sepenuh masa bertambah kita. Dan kalau untuk pendidikan anak-anak ni, memang semua anak-anak sekolah agama. Dan biasanya kalau sembahyang subuh, biasanya sebelum anak ke sekolah, kalau akan sembahyang subuh dengan anak-anak, suami pergi ke masjid, kalau saya subuh dengan anak-anak di rumah. Dan setiap kali lepas solat kita buat kuliah 7 minit atau kuliah 5 minit untuk anak-anak setiap hari. Dan motivasi selalu melalui, kalau yang berada jauh di luar negara, selalu melalui telefon. Kalau anak-anak di rumah selalu bagi motivasi setiap hari. InsyaAllah kita sentiasa memberi semangat kepada anak-anak kita supaya sentiasa mematuhi perintah Allah SWT. Jadi kalau nak belajar lagi, kena bawa pisang sesikap di rumah. Beli pisang Lepas ni pergi Kelantan beli pisang. Ya, silakan bagi Mumtaz untuk soalan audit. Okay. Terima kasih pada yang bertanya. Laporan audit ni kita punya respon ialah orang muda kena peka ya, berapa ketirisan yang kita alami setiap tahun mengikut kementerian. Kerana setakat ini soal ketirisan hanya disedari bila ada sidang parlimen. Kalau tak ada sidang parlimen, tak ada yang sedar. Jadi ketirisan 28 ribu juta yang berlaku dalam negara kita merupakan satu benda yang sangat outstanding, sangat mengejutkan. Tapi sebenarnya dah berlaku lama macam ni. Dalam konteks ini, celik politik di kalangan orang muda sangat perlu
dan tindakan di peringkat parti, insyaAllah di peringkat amirah dan juga di peringkat jentri secara keseluruhan dan juga peringkat muslimat, kita akan pastikan sebagaimana biasa dalam PRK dan PRU, kita akan sebarkan melalui pamplet-pamplet kerana data-data ini adalah data-data yang tepat. Ini bukan rekaan daripada parti PAS, tapi ini adalah laporan daripada Jabatan Audit Negara yang disahkan sendiri oleh Ketua Audit Negara. Jadi ini adalah satu fakta, satu figure dan data yang perlu disebarkan, bukan bertujuan untuk memfitnah, tetapi untuk menyebabkan rakyat Malaysia sedar tentang apakah dan sejauh manakah kebaziran telah pun berlaku. Dan ini kita mesti pastikan semua pihak rasa mereka adalah sebahagian daripada orang yang boleh mencegah. Tadi disebut oleh Ayung tadi tentang bagaimana ada rasa bila nak masuk muslimat takut ada cabaran, orang tak terima. Adik-adik, tidak ada mana-mana organisasi dalam dunia ataupun pejabat dalam dunia yang anda boleh masuk tanpa cabaran. Semua yang kita masuk, jadi apa pun, kita akan berhadapan dengan cabaran. Tapi orang muda tak boleh lari. Orang muda kena ikut cabaran tersebut dan kena terima. Ini sangat penting. Dan kalau orang muda takut untuk berhadapan dengan ahli jemaah, macam mana orang muda nak berhadapan dengan orang ramai? Jadi dalam konteks ini, data kena ada, ilmu kena ada, kesabaran kena ada, perancangan kena ada. Dan insyaAllah kalau semua perkara ini kita boleh buat, sambilan wakta'na, tabakkan Allah, insyaAllah kita boleh jalan. Wallahualam. Terima kasih Tuan Mumtaz. Dan terakhir saya persilakan Yang Muhammad Datuk Seri Tuan Guru untuk menjawab persoalan yang banyak dan bermacam-macam tadi, dan juga seterusnya membuat kesimpulan untuk sesi dialog kita pada petang ini. Kita silakan. Mengurusi majlis seluruh pimpinan ahli panel. Anak-anak yang saya kasih kesetiaan. Saat yang pertama ialah kita menggantungkan harapan untuk menang pilihan raya. Apakah strategi? Kita belum mengetahui bahawa PAS tetap memilih demokrasi. Saya tegaskan, bukan saja di Malaysia, bukan dalam persidangan antarabangsa kepada parti-parti Islam, saya mengatakan bahawa demokrasi adalah yang terbaik. Bagi parti Islam menghadapi rakyat yang sebangsa dan seagama yang tidak tua pilih demokrasi. Bukan dalam forum yang terakhir di Pakistan membincangkan tentang isu Mesir, saya menegaskan lagi bahawa kita terus memilih demokrasi. Demokrasi adalah sesuai untuk kita berdepan dengan umat kita sendiri. Beza dengan kita menentang musuh yang datang berdua, yang kita memahami bagaimana umat kita ditenggelami di dalam kejahilan. Yang penting dalam pertarungan demokrasi ialah kita dapat menguasai rakyat, pengundi yang banyak-banyaknya. Yang kita tak boleh menang ahli PAS saja. Dengan ahli PAS saja kita tak boleh menang. Kita mesti menang dengan seluruh rakyat. Sehingga hari ini alhamdulillah melalui strategi yang kita ambil, kita telah berjaya mendapat undi daripada kalangan terpelajar. Kalangan terpelajar, kalangan yang mendapat maklumat di bandar, tinggi bandar, termasuk yang mendapat maklumat itu orang bukan Islam. Dan sebab itu kita melihat bahawa tempat yang kita menang di Kelantan, di Kedah, di Terengganu, di mana saja, kawasan bandar dan pinggir bandar, kawasan rakyat bermaklumat, perubahan berlaku dalam sebuah negara, mesti rakyat dia bermaklumat. Yang kedua, tekanan hidup. Kalau berlaku tekanan hidup, rakyat boleh bangkit. Kalau ada maklumat, rakyat boleh bangkit. Perubahan berlaku di negara barat kerana media mereka bebas, rakyat bermaklumat walaupun tak ada tekanan hidup. Perubahan berlaku di setengah negara yang miskin bila rakyat bangkit. Di negeri kita ni dua tak ada. Media dikuasai oleh kerajaan. Maklumat bercelaru, kita tak dapat menguasai sebenarnya. Yang kedua, rakyat tidak tertekan hidup, dapat subsidi, dapat bantuan. Miskin tak mati, boleh bergerak juga. Di mana Barisan Nasional sanggup berhutang, sanggup penyelewengan apa sahaja untuk dapat duit, untuk menjadikan rakyat tidak tertekan dengan kemiskinan, menjadikan kita sangat sukar. Dan sebab itu
Yang penting ialah memaklumatkan rakyat. Ini sangat penting. Memaklumatkan rakyat ini, yang pertama mereka faham Islam. Yang kedua mereka faham isu. Kita kena sedar, banyak penceramah kita, penyedaran media kita, kita syok sendiri saja. Syok sendiri, kita rasa syok apa kita sampaikan. Tapi orang ramai tak faham. Dan sebab itu, pengundi tak faham. Kadang-kadang perkara yang tak betul dia sokong juga. Ini masalah yang kita alami sebab maklumat tak sampai. Dan sebab itu, rakan kita hari ini kena mengambil masa daripada sekarang. Bukan masa pilihan lagi saja daripada sekarang. Sampaikan maklumat kepada rakyat. Kita apa cara? Yang kedua ialah menarik sokongan melalui khidmat masyarakat. Dan sebab itu dalam Islam ada bahagian mu'alaf, bahagian fakir, bahagian miskin dalam bahagian zakat. Kerana nak tarik melalui kerja-kerja kebajikan supaya rakyat mendukung perjuangan kita. Ini kerja mesti kita lakukan daripada awal. Ini strategi yang sangat penting. Kita tak boleh menang dengan orang yang hadir ramai milih ceramah. Tak cukup. Yang ramai yang hadir ceramah ni orang sama saja. Maklumat kita tak sampai pada pengundi-pengundi di bawah. Sedangkan media kerajaan sampai tiap-tiap bilik rumah, tiap-tiap bahu. Sekarang kita menghadapi zaman langit terbuka, peperangan cyber, peperangan maklumat. Manfaatkan teknologi ini. Kita dapat kuasai teknologi ini. Kita menguasai duit pada UMNO dalam masa internet. Tapi malangnya, kawasan pendatman, kawasan felda, kawasan kita ada kemudahan untuk dapat maklumat. Mesti fikir bagaimana maklumat itu sampai pada rakyat. Rakyat. Dan mesti gunakan bahasa yang dipahami. Saya sebut tadi, Nabi kata khatib an-nas ala qadri uqulihim. Kita bercakap pada orang ramai, maklumat pada orang ramai dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Kerana perang melalui pilihan raya demokrasi lain dengan perang ketenteraan. Perang ketenteraan menghala musuh, menghambat musuh. Kita tawan pengalaman dia. Perang demokrasi ni orang datang jumpa kita. Datang sokong kita. Kalau kita mengambil pendekatan halau musuh, kita tak menang sampai bila-bila. Anda sebab itu, kita yang bahasa dalam masalah ini, perubahan mesti berlaku. Kerana Allah Ta'ala jadikan tidak ada kerajaan yang kekal dalam dunia. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala saja. Perubahan sangat penting. Kita tak mahu pengalaman Mesir yang berlaku pada hari ini. Menang melalui demokrasi, tapi dicantah dengan mudah. Kenapa? Kita menang, tapi tak boleh menguasai rakyat dengan sepenuhnya. Media tak boleh kuasai dengan sepenuhnya, ini berlaku di Mesir pada hari ini. Oleh sebab itu, kalau kita dapat menguasai rakyat dengan sepenuhnya, dia nak buat apa pun tak boleh. Disinilah strategi yang kita ambil adalah menguasai kerajaan negeri sebanyak-banyak. Dalam pilihan raya bapak ini, kita dapat banyak kerusi dewan negeri. Kita tak tumpu di parlimen. Kenapa nak tumpu negeri dulu? Lepas tu bawa pergi. Kejayaan kita dalam melaksanakan Islam di Kelantan, melaksanakan Islam di Selangor, di Kedah, di Terengganu sekejap, ini dapat mempengaruhi pengundi-pengundi. Yang antara contohnya pengundi bukan Islam. Mereka sokong kerana kesan berkerajaan negeri yang kita berkaitan ini. Kerana media, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris, banyak maklumat ke pembaca dia. Lain dengan media bahasa Melayu, membodohkan pembaca dia. Ini masalah yang kita hadapi. Hanya sebab itu strategi kita ialah memaklumatkan rakyat, memberi paham rakyat. Yang kedua, pengalaman manis dan pahit. Pengalaman manis ialah bila musuh minta maaf. Ini manis pada saya. Musuh minta maaf. Banyak ASB, Intelligence Control, yang ditugaskan untuk siasat saya, dengar kaset saya, baca buku saya, dia datang minta maaf. Selama ini dia silap. Ini pengalaman yang sangat manis pada saya. Musuh boleh minta maaf dengan kita. Ini sangat manis. Ada pun yang pahit ialah bila pengetahuan negeri. Pengetahuan negeri sangat pahit. Kita mengetahuan negeri, tak ada kuasa kekang besar. Setelah mengetahuan, rampah realiti pula. Tak ada duit. Menghadapi tekanan. Kita menguasai pegawai kerajaan, tak boleh menguasai kerajaan yang sepenuhnya. Ini masalah yang kita alami. Ini pengalaman yang sangat pahit. Dan kita dikalahkan bukan dengan rakyat. Kekalahan negeri dari Terengganu
bukan rakyat Terengganu, tapi apa dia buat? Ada dengan pengundi-pengundi yang ramai datang, pengundi Asyar Khalil ini, menggunakan wang. Dengan undi rakyat, mengikut postmortem yang kita buat, undi kita naik 2%, 3%. Tapi kalah. Kenapa? Ialah kerana penipuan yang dilakukan. Di sini kita dapati bahawa UMNO dilakukan apa sahaja. Termasuklah kalimah Allah yang heboh pada ini. Ini kan apa? Kalimah Allah satu kalimah yang suci, yang mulia. UMNO sanggup guna. Kenapa? Nak menakbihkan rakyat. Bukan kemahutahan rakyat. Saya dengar dia kata kalimah itu haqqin uri ila biha batil. Kalimah Allah itu benar. Tapi mereka yang menegakkan itu batil. Tak benar nak menakbihkan dia. Contohnya kalimah Allah ni, perkataan Allah, perkataan yang suci. Tak boleh terjemah dalam bahasa lain. Terjemah dengan Tuhan tak boleh. Terjemah dengan God tak boleh. Terjemah dengan Khudaya tak boleh. Terjemah bahasa Sanskrit, Dewata Mulia Raya tak boleh. Allah ni makna yang sangat luas. Bukan saja Tuhan yang disembah. Termasuk Tuhan yang dipakai hukum syariah, undang-undang dia. Ada ikut kalimah Allah tak? UMNO tak layak pada kalimah Allah. Bukan saja Kristian. UMNO tak layak. Tapi orang tak faham. Seolah-olah mereka lah yang jago. Malangnya yang rakyat mereka UMNO. Bukan yang bodoh sangat. Boleh mendukung UMNO dan sebab kalimah Allah ini. Kerana tak faham. Kerana dikuasai oleh media. Dan sebab itu, maklumat perlu disampaikan berarti sangat penting. Kemudian, parti yang syumur. Nak jadi parti yang syumur, sahabat yang lengkap. Kita tak mampu nak jadi macam Nabi Muhammad SAW. Tak mampu nak jadi macam Abu Bakar Osman Ali. Tak mampu jadi macam Said Imam Syafi'i. Tak mampu. Tetapi kesemula itu dapat dilengkapkan secara kolektif, secara jama'i, dengan berbagai bidang lapangan pengadilan kita ini. Berbagai lapangan ini disatukan dalam satu jama'ah. Bila satu dalam satu jama'ah, kita telah membina satu kekuatan yang semut. Seorang tak boleh. Nak jadi semua tak boleh. Dan sebab itu, PAH menyatukan ulama dan profesional. Dua-dua sekali. Hari ini, UMNO cuba nak pecahkan. Kalangan ulama profesional nak pecahkan. Dengan melalui media. Malamnya ada orang kita menari mengikut kedalam dia. Ini, kita dengan faham. Kesemuaan kita melibatkan semua. Kerana kita bukan saja nak memberitahu hukum syarak, termasuklah nak tarbiyah dunia. Dengan profesional. Dua-dua sekali kena ada dalam PAS. Kesemulanya ialah campur semua sekali. Melalui bidang-bidang pekerjaan. Jadi belajarlah yang kita punya amirah ini melalui bidang masing-masing. Ambil pengalaman melalui bidang masing-masing. Yang bekerja, ambil pengalaman kerja di betul-betul. Pengalaman kerja masa kita tak merintah ini sangat penting bila kita merintah negara. Ini pengalaman ini. Walaupun kita bekerja dengan keadaan yang kita tak reda, tapi kita ambil pengalaman dia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam mengendalikan pembebasan tawanan, di antara syarat ialah orang yang paling membaca dan menulis di kalangan tawanan, ajar orang Islam tahu baca menulis, jadi bebaskan. Kita boleh ambil ilmu daripada kat lawan kita. Bukan kita lawan untuk lawan semata-mata. Lawan tu ada, tak ada dia. Jadi ambil pengalaman dalam kerajaan itu, dalam khidmat kita untuk pilih pemerintah. Sebab isu bekah politik. Saya nak mengatakan tafaqahu qabla an yusawwar. Berilmu dan faham sebelum jadi pemimpin. Kalau berilmu tak faham, tak boleh jadi. Faham tak ada ilmu, tak boleh. Dua-dua kena. Faham dengan ilmu. Termasuklah faham ilmu politik Islam. Faham untuk melaksanakan politik Islam itu. Saya sebut dalam ceramah saya cakap ini. Macam orang pergi haji, dia tak faham ibadah haji. Dia faham rukun haji melontar. Dia pergi melontar batu besarnya. Melontar dengan selipar. Ini tak faham dalam ibadah haji. Kita tak faham dalam politik. Yang berlaku hari ini tak faham dalam politik. Contohnya mengapa? Kelantan boleh rasa dengan kasyakam. Kedah tak boleh. Dia tak tahu beza antara Kelantan kita dapat kuasa yang majoriti. Kedah ialah kerajaan campuran. Selangor kerajaan campuran. Dia kena faham politik. Di mana Nabi kita Muhammad SAW mengizinkan Najasyi yang memerintah Habasyah, dia sudah masuk Islam, tapi menghadapi rakyat yang menentang dia.
maka dia tak laksanakan Islam sepenuhnya walaupun dia jadi khatib kerana suasana negara di masa itu. Ini kita kena faham, ini fiqah dalam masalah politik. Pernah saya mentah kan dulu untuk mentah Puan mentah dan saya memimpin dia rombongan kita muslim-muslim kita datang supaya bezakan lih lelaki dan wanita, lih lelaki lain, lih wanita lain. Cerita bukan sebab begitu ke apa kena ni ibadah haji. Ibadah haji bercampur lelaki wanita mesti dia tolak. Bersahih bercampur lelaki wanita. Bersemayang di luar asyik-asyik. Dan menjalankan kerja itu juga. Di mana? Di Kelantan ada pasar Siti Khadijah. Muslimah boleh kerja. Boleh berniaga. Bukan maknanya muslimah berniaga, orang lelaki tak boleh, tak boleh beli di masalah. Orang perempuan boleh beli. Ini kena beza. Mana tempat yang bercampur dan tempat yang tak bercampur. Dan ada adab dan batas. Ini punca persoalan bila tidak cakap dan berasal dengan syariah. Kemudian cadangan supaya Amirah diangkat sebab kejayaan. Jadi kita dah ada dalam Musliman. Amirah termasuk dalam Musliman. Ha, pemuda, ulama, ada ulama remaja, ulama muda, ulama dia masuk dalam satu pasukan di dalam Dewan Musliman. Kalau dah, dah cukup. Adakah PAH boleh terima wanita naib presiden? Mengikut perlembagaan PAS, ketua muslimah adalah naib presiden. Perlembagaan PAH begitu. Ha, mengikut perlembagaannya, ha, ketua ulama, ketua pemuda, ketua muslimah adalah naib presiden. Tarah begitu, dah naib presiden. Kalau muslimah nak tambah lagi, kita pulang kepada ahli-ahli muktamar. Soalan lagi tentang lebih garam tapi palsu. Ha? Saya garam dengan musuh. Dengan musuh kita garam. Dengan kawan, bila kita nak ada dia kena garam juga. Ha, bila kita nak ada, ha, kawan kita, pengikut kita, dengan anak-anak, ha, anak-anak masa kita garam ada. Masa kita lembut ada. Jangan garam sepanjang masa itu tak boleh. Kita kena tahu di mana tempat garam, di mana tempat kita lembut. Ha, jadi kita kena, ha, bukan lembut sebab masa itu tak boleh. Apakah pengalaman yang saya rasa tergerak? Ha, ini yang saya rasa tergerak ni ialah bila kanak-kanak, ha, kanak-kanak umpamanya, kanak-kanak keluarga saya, kampung saya, ha, bila saya menjaga tepi laut, saya tergerak. Ha? Ha, dia tak kenal saya kerana saya menjaga. Ha, jadi bila yang besar kata ayah cik, oh ayah cik dia kata. Ha, dia terkejut. Ha, dia tak suka, tak menuga saya menjaga. Yang tergerak lagi adalah saya mancing di laut. Datang pelancong daripada luar, daripada Johor macam-macam. Dia jumpa dengan saya. Ha, pok cik dia selalu mancing tiap-tiap air. Tiap-tiap air lah, marah di rumah saya mancing lah. Mancing di. Ha, boleh kan? Boleh. Akhirnya di gunung, ni perasaan pas ke? Ha? Boleh bergambar? Boleh bergambar. Itu antara benda yang menggelakkan saya. Ha, jadi apakah perangan bodi saya nak tambah bodi ni? Jadi, seorang diplomat kat mereka, diplomat mereka, dia duduk dengan mereka yang bertamu, dia dan tahu sekitar beratur. Dia mengatakan bahawa sebab yang menyebabkan duit negara hilang dua perkara. Yang pertama ialah kerana perang. Yang kedua ialah kerana bocor. Bocor, yang sebab bocor. Ini hilang. Seringkali kehilangan ini dibuat keputusan oleh kalangan eksekutif. Bukan kalangan yang bayar cukai. Yang bayar cukai ialah rakyat. Rakyat yang bayar cukai. Yang buat keputusan penyelewengan ini eksekutif. Yang kena bayar cukai rakyat. Ini masalahnya. Dan sebab itu, terdapat pendekatan yang diambil di negara-negara barat. Contohnya, Gordon Brown dan The British. Ha, bila dicadangkan supaya British terlibat dalam perang di Syria. Ha? Oleh kerana dia pakai falsafah ini. Falsafah dia yang bayar cukai rakyat. Legislatif tak dirakyat, ya, tak dilibatkan. Legislatif yang buat keputusan. Lalu dia pulang kepada parlimen. Kepada parlimen dia.
Palembang pun kosong, British tak boleh pegang. Habis duit saja. Lalu Obama, Obama sebagai contohnya, dia ada kuasa penuh, boleh siapkan kuasa pintu ke sini. Tapi, dia serah pada rakyat, serah pada kongres dia. Maka kongres pun kongres buat keputusan bahawa mereka tak boleh berperang kecuali setelah mendapat jaminan. Kalau mereka berperang, Arab yang ambil duit. Arab yang ambil duit. Jadi mereka bagi senjata berperang, habis duit nyawakan Islam, yang mati nyawakan Islam. Mau dia izin. Ini ialah audit yang dilakukan secara umum. Apa yang berlaku dalam negara kita pada hari ini? Legislatif ini, bagaimana dia nak audit yang betul? Dia tak jadi wakil rakyat yang betul. Golongan majoriti dalam parlimen adalah golongan yang rasuah. Golongan rasuah, majoriti, menang dia politiwan. Macam mana dia nak audit? Dia tak mampu, dia menang pun dengan cara yang tak betul. Ini masalah yang kita alami pada hari ini. Walaupun ada laporan ketua adik negara, tiap-tiap kali laporannya, banyak kebocoran-kebocoran. Tapi tindakannya tak ada. Contohnya, bukan saja peristiwa kapal selam. Belum ada tu peristiwa Skyhawk. Kapal terbang Skyhawk. Yang dibeli oleh kerajaan Malaysia tahun 80-an. Tak boleh terbang lagi. Jadi bersibuk. Peristiwa ini hilang begitu saja. Termasuk BMF. Kebocoran dari Bumi Putera yang menganakkan dia. Menyebabkan seorang pegawai tinggi mati, Dali Ibrahim. Mati. Habis begitu saja. Jadi audit, tinggal audit saja. Tindakannya tidak ada. Ini masalah yang kita alami. Kita tak boleh buat perubahan selagi tak ada perubahan politik dengan cara yang adil dan terus. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Dato' Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam di atas menjawab persoalan-persoalan yang banyak yang telah ditanyakan sebentar tadi. Dan dengan itu berakhirlah sesi dialog politik anak muda kita pada petang ini. Dan saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kelemahan. Dan sebelum saya serahkan kepada pengerusi majlis, ada seorang rakan kita update status Facebook dia. Subhanallah, rupanya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sangat cool. Lepas mendengar jawapan daripada Tuan Guru sendiri nampaknya. Jadi setakat itu sahaja dialog kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua panel dan juga semua penanya soalan dan juga audiens yang berada dalam dewan ini. Dan saya serahkan kembali majlis kepada pengurus majlis. Terima kasih ucapkan kepada Puan Roshan Syuib. Nampaknya masa sebenarnya amat menjemput kita. Banyak lagi perkongsian dan soalan-soalan yang ditanya oleh para hadirin semua ya. Dan barangkali mungkin kita boleh adakan lagi sesi yang sebegini pada masa hadapan. Dan kita harapkan audiens yang lebih ramai, sokongan yang lebih padu daripada anda semua, InsyaAllah. Jadi bagi merakamkan penghargaan yang tidak berbelah bahagi kepada seluruh ahli panel kita pada hari ini, pihak majlis menjemput Cik Puan Mariam Afifah Abdul Latif, pengarah program, untuk kita menjemput Puan Farida untuk menyampaikan hadiah surat mata kepada ahli panel sekalian. Persilakan. Dijemput Puan Farida untuk memberikan cendera mata, cendera hati kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Seterusnya kepada Puan Hajah Siti Zainah Muhammad Yusof. Seterusnya kepada Puan Hajah Mumtaz Maknawi. Dan kepada Puan Nurul Salah Syuib selaku moderator kita pada hari ini. Kepada Puan Farida Saman. Terima kasih juga diucapkan kepada ahli panel sekalian kerana sudi bersama-sama kita dalam dialog politik anak muda bersama Amira.
dengan berakhirnya dialog politik dan dialog politik anak muda tadi, maka berakhirlah sesi petang kita. Majlis mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada hadirin hadirat yang hadir pada hari ini bagi sama-sama memeriahkan Haiti dan dialog politik anak muda kita pada hari ini. Semoga segala pengisian dan input yang kita perolehi pada hari ini menjadi pemangkin semangat untuk kita teruskan perjuangan dan menggerakkan Amirah Malaysia dan seterusnya Parti Islam Malaysia. Terima kasih diucapkan sekali lagi semua. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Doakan yang terbaik untuk perjuangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.